Kembali lagi dalam Is Munyo Channel. Untuk hari ini kita ingin bercerita sedikit berkenaan dengan Android TV Box, di mana kali ini Android TV Box ada satu update yang baru, yaitu dia simplified version daripada Android TV yang biasa yang kita gunakan sebelum ini. Jenis-jenis macam scroll ke bawah begitu dan hanya nampak beberapa aplikasi sahaja, tetapi mereka sudah simplified menjadi yang seperti sekarang ini yang aku tunjukkan dan yang aku gunakan sekarang ini, yaitu Nvidia Shield TV Pro, di mana Nvidia Shield TV Pro ini bila korang pergi kepada apps, dia terus memudahkan korang untuk mencari aplikasi korang seperti yang ini, install apps dan seterusnya kepada interface yang lain-lain juga. Lepas tu korang boleh pergi directly ke bawah ni, Google, go to Play Store. Lepas tu yang di bawah ni korang boleh cari aplikasi yang korang sudah install. Seterusnya pergi ke home button, dia ada favorite apps di sini yang macam standard kepada Android TV yang biasa yang kita gunakan. Tetapi beza dengan Google TV, Google TV hanya ada pada certain country ataupun certain TV box saja yang gunakan latest Google TV, seperti Realme. Lepas tu ada macam ada beberapa TV box lagi lah. Dan juga untuk pengetahuan korang juga, macam ada certain TV box yang tidak boleh dapat terima kepada new update version daripada Android itu sendiri, seperti yang aku gunakan Mi Box S first generation, di mana selepas new update macam ni dia jadi sangat-sangat lagging dan sukar untuk aku gunakan langsung. Contoh macam dia sudah reboot, reload, restart apa semua tu, dia jadi lagging juga. Dan juga memang sangat lambat dia punya processor untuk proses kepada version baru tersebut. Jadi aku harapkan ada developer selepas ni untuk tukarkan another version lagi, dapat smoothkan TV box-TV box yang lama seperti Mi Box S first gen itu. Dan bukan itu saja, macam adalah juga beberapa tips yang digunakan untuk restart balik ataupun reset semula korang punya TV box. Tetapi kadang-kadang selepas reset itu dia akan jadi semula seperti yang lagging begitu, tetapi tidaklah seteruk yang first update tersebut. Jadi sekiranya korang ada Mi Box S first generation itu, korang try untuk reset semula, restart balik, install aplikasi-aplikasi yang tidak digunakan dan try sehingga menjadi smooth lah. Walaupun tidaklah smooth yang ada macam sekarang ni, tapi kemungkinan besar itu adalah jangka hayat pada Mi Box S first generation. Jadi dia paksa untuk korang tukar kepada second generation terus. So, itu sebab aku. Thank you much for watching. Jumpa lagi next time.